ngomong ya, Neh? Ya bener, ini abang dia. Iya. Oh iya, Pak. Bener. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cipar-cipar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amja wa mursalin Sayyidina wa amrana Muhammadin ma'ala alihi wa sahbihi ajmain amabadu. Ya teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini saya sudah sampai di Padepokan Agung Sang Hyang Jati. Orang menyebutnya dengan Jambi Lima. Yang mana kebanyakan orang-orang yang datang ke sini ke Jambi Lima itu bertujuan untuk nata pikiran ya, bertafakur dan mempunyai hajat apa yang salah di sini bisa dijawab. Termasuk yang punya ingin, ya, ataupun yang pingin hajat, pingin kaya raya, pingin kaya tujuh turun dan sebagainya. Ya. Akan tetapi ada misteri tersembunyi di balik Jambi Lima ini. Orang-orang yang datang ke sini biasanya itu berhasil sukses untuk hajatnya. Akan tetapi di balik itu ada rahasia yang belum tersembunyi. Ya, maksudnya masih tersembunyi, masih samar-samar. Jadi maksud dari Jambi Lima ini maksudnya adalah orang yang ingat pada lima waktunya, maka insya Allah semua hajatnya akan bisa terlaksana ataupun dijabah terkabul hajatnya. Ya. Jadi orang yang ingat sama lima waktunya ya di sini. Jadi bukan hanya ini jangan tepat pengeling-eling kita Jambi Lima, ingat pada lima waktunya teman-teman ya. Inilah ada misteri itu, mari kita gali lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Di sana orang kebanyakan pada tafakur atau mata pikiran ya di tempat sana dan minta sama Allah, tentunya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala ya. Di tempat yang namanya Jambi Lima ya. Jadi intinya untuk pengeling-eling kita bahwa kita eling sama lima waktunya ya. Jadi sama lima waktunya maka akan terijabah semua doanya bila kita mau yakin mengkoneksikan diri seperti itu. Ya. Oke, teman-teman ya, silakan kita fokus ke sana bantunya, Pak. Jambi itu yang tadi kita barusan di Jambi Lima ya. Jambi Lima kita sudah insya Allah sudah walaupun sedikit bisa memecah misterinya apa di balik Jambi Lima tadi ya. Dan sekarang kita sampai di Jambi itu ya. Orang-orang yang datang ke sini ya, dia itu menyempurnakan itu sampai biar sampai tujuannya ya, jadi tujuh ya, dan biar angsal pitulungan saking Gusti Allah, maka insya Allah semua hajatnya, semua keinginannya akan terkabul bila mau datang kepada Jambi Lima. Ya, teman-teman ya. Dan ada rahasia tersembunyi di balik itu, rahasia yang masih kita pecahkan.
itu bahasa masih samar-samar ya. Apa itu? Orang-orang yang datang ke Jawa itu insya Allah akan terkabul semua doanya, semua hajatnya. Pitu, pitu biar kita eling, kita melamau melakukan 7 waktunya. Kalau tadi jam 5 kita melakukan 5 waktunya, yaitu 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan untuk penyempurnaan lagi, kalau orang yang mau melakukan 7 waktunya, ya, di jam itu, asal itu lama. 7 waktunya apa? Yaitu tahajud atau sholat malam, dan juga ditambah dengan duha. Insya Allah semua hajat akan terlaksana terkabul dengan sempurna. Itulah rahasia atau mitos yang tersembunyi, bahasa masih samar-samar, yang memang harus dikuak dan harus digali. Karena setiap pemahaman apapun harus digali lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua ya. Mari kita gali lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi, karena wawasan saya hanya sebatas ini dulu. Nanti insya Allah kita mau tetap masih belajar dan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cita-cita. Thank you.